Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan coba sedikit membahas soal pertemuan kelima, yaitu tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Seperti komunikasi pada umumnya, bahwa komunikasi data itu juga punya beberapa segmen, yaitu salurannya bisa multifungsi. Oleh karena itu, setiap penggunaan komunikasi data itu terkait dengan teknologi, media, dan komunikasi. Kita masuk ke slide pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Anda bisa bayangkan coba, ilmu komunikasi itu masuk ke setiap disiplin ilmu. Anda mau belajar psikologi, pasti masuk tuh namanya psikologi komunikasi. Anda masuk di jurusan manajemen, Anda juga akan belajar tentang manajemen komunikasi. Maka komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia, karena kita selalu terlibat dalam salah satu bentuk dari komunikasi tersebut. Misalnya percakapan antar individu, 2. Mengirim dan atau menerima surat, 3. Percakapan melalui telepon, 4. Menonton televisi, 5. Mendengarkan radio. Nah, ini tiganya ada dua ini. Salah satu harus dihapus, ini menjadi poin sendiri. Cara melakukan komunikasi misalnya dengan gerak-gerik atau lambang-lambang dalam bentuk gambar sebelum ditemukannya sinyal listrik. Komunikasi jarak jauh dilakukan dengan menggunakan bunyi-bunyian, 2. Asap, 3. Binatang, 4. Kurir, 5. Sinyal cahaya. Kalau kita telusurin ya, asal-usul dari ilmu komunikasi itu Anda bisa merujuk dari berbagai temuan-temuan empiris. Di minggu kedua atau minggu ketiga saya pernah membahas soal ilmu komunikasi itu. Dari mana dia berasal, kemudian ditemukannya di mana, dan apa ciri-ciri khasnya. Kemudian slide berikutnya adalah bentuk komunikasi. Ada banyak ya bentuk-bentuk komunikasi. Dan yang terkait dengan komunikasi data ini yang hanya saya tampilkan, nah gitu kira-kira. Misalnya satu seperti komunikasi suara. Komunikasi suara ini merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Misalnya dari komunikasi suara itu adalah satu komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. 2. Komunikasi radio amatir. 3. Komunikasi radio dua arah. 4. Komunikasi radio antar penduduk. 5. Komunikasi telepon. Yang kedua adalah komunikasi berita dan gambar. Merupakan komunikasi berupa informasi berita tertulis ataupun gambar. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup ataupun gambar diam. Contoh dari komunikasi berita dan gambar adalah komunikasi telegraf. Yang B, komunikasi telex. C, komunikasi faksimil. D, komunikasi siaran televisi. Ketiga, komunikasi data. Komunikasi data itu merupakan komunikasi yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Adapun yang dikirimkan dapat berupa berita atau informasi data, suara, audio, dan gambar video. Nah, ini komponennya nih. Komponen dalam sistem komunikasi. Komponen sistem komunikasi yang utama, yang pertama adalah adanya pengirim, kemudian adanya penerima, kemudian di tengah-tengahnya di sini nih ada media transisi. Ini seperti konsep dasar ya dari ilmu komunikasi, bahwa ada encoder, ada decoder, dan lain sebagainya. Hanya beda labeling aja. Pada prinsipnya sama. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon,
telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Nah, ini kanal-kanal informasinya nih. Kemudian yang kedua adalah media transisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan, mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik atau kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga adalah receiver atau penerima. Pihak yang menerima informasi itu misalnya pesawat telepon, terminal, telex, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Kemudian selanjutnya ada metode hubungan. Kalau dilihat dari cara bagaimana antara pengirim dan penerima saling berhubungan, metode hubungan dalam komunikasi data terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah simplex. Simplex adalah data yang dikirimkan hanya ke satu arah saja. Pengirim dan penerima tugasnya tetap. Metode ini paling jarang digunakan dalam sistem komunikasi data. Contoh, komunikasi siaran radio, komunikasi siaran televisi, atau radio panggil, pager ya. Tapi pager masih ada gak ya? Selanjutnya adalah HDX, half duplex. Data dapat dikirimkan ke dua arah secara bergantian. Pada metode ini terdapat turnaround time, yaitu waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Misalnya chatting, MIRC misalnya, nah gitu kira-kira ya. Kemudian SMS, komunikasi pada radio, dan lain-lain. Selanjutnya ada FDX atau full duplex. Data kirimkan dan diterima secara bersamaan. Misalnya komunikasi menggunakan telepon atau handphone. Jadi dia medianya langsung tuh. Tek-tok, tek-tok, tek-tok. Tidak seperti yang sebelumnya. Bergantian. Tujuan utama dari komunikasi ini itu adalah menyampaikan informasi dari satu sumber ke sumber lain secara tepat dan cepat. Berdasarkan cara penyampaian informasi, bentuk komunikasi itu terbagi atas dua macam, yaitu komunikasi dari titik ke titik, kemudian dari komunikasi dari satu titik ke segala arah. Misalnya kalau point to point communication, informasi yang disampaikan oleh pengirim hanya diberikan kepada satu penerima saja. Contohnya telepon, telex, fax mail, pager. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ke segala arah. Misalnya informasi yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima oleh siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Contohnya siaran radio dan televisi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan untuk kerja, performance, sistem, komunikasi antara lain. 1. Berita harus dapat dimengerti oleh penerima. 2. Karakteristik sistem komunikasi. 3. Gangguan. Komunikasi data dapat dibedakan atas komunikasi data secara offline. Terbentuk karena tidak adanya jalur transmisi yang tersambung langsung ke sistem komputer, sehingga informasi tidak dapat langsung dimasukkan ke sistem komputer pusat aplikasi untuk dapat diolah segera. Komunikasi data secara online terbentuk apabila terdapat jalur transmisi yang langsung terhubung ke sistem komputer, sehingga data dapat segera diolah. Nah, begitu kira-kira. Jadi komunikasi data yang ada yang Anda saksikan ini itu ada dua ya kriterianya. Yang pertama ada yang offline, kemudian yang online. Nah, sementara untuk komunikasi secara sistemnya itu ada dua tuh. Yang satu interaktif, yang kedua adalah non-interaktif. Secara definitif, yang interaktif itu adalah sistem yang memungkinkan terjadinya
dialog antara komputer pemakai dengan atau terminal dengan komputer pusat aplikasi. Sementara yang non-interaktif adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya dialog antara komputer pemakai atau user atau terminal dengan komputer pusat. Nah, ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal ini Anda kerjakan, kemudian Anda copy jawabannya di kuis Sia e-learning nama kampus.ac.id. Nah gitu ya. Petunjuk pengerjaan soalnya adalah Anda diminta untuk menjawab soalnya dalam hitungan 20 detik per soal. Nah gitu ya. Sebelum kita mulai soalnya, silakan disiapkan. Saya beri waktu 10 detik. Mungkin 10 detik yang saya hitung ini agak lama, jadi Anda mungkin bisa mempersiapkannya ya. Hanya jawabannya aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Soal nomor 1. Soal nomor 1. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nomor 2. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor selanjutnya. Nomor 3. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya rasa cukup materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa jawabannya di copy dan di paste di sia.elearning.kampus.ac.id. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.